kayak gue lagi ada di daerah Tekumar, jadi tuh katanya ada babi guling viral gitu, babi guling viral pan anak. Nah gue pengen nyobain banget, berhubung gue tuh penggemar babi guling gitu kan. Ya udah coba ya. Gila ngantri loh. Gila ngantri banget. Asli rame banget, banyak yang ngantri. Tuh lihat yang ngantri lumayan. Itu belum pada dapet gitu ceritanya. Terus kita lihat. Jadi di sini untuk babi gulingnya ada dua macam kalau makan di tempat. Pertama itu ada yang campur, yang kedua itu pisah. Jadi maksudnya nasi sama si lauknya itu campur gitu kan. Dan itu harganya Rp25.000. Kalau yang pisah itu harganya Rp40.000. Jadi kalau pisah itu katanya kakak belinya itu lauknya lebih banyak ya, berhubung gua suka. Jadi gua ambilnya pisah. Nasi sama si lauknya gitu dipisah. Harganya Rp40.000. Dan nanti kita lihat seberapa banyak sih, ya kan? Seberapa banyak sih si pisah itu? Apakah kalian melihat babi guling itu baru datang loh. Gila, gue lapar banget. Diambil. Yang onjol juga gila banget, banyak banget tuh lihat. Jadi gue pindah tempat duduk cekanya. Dia gue pilih belakang. Nah ini tempat pembuatan itu. Jadi belinya lagi motong-motongin, bikin sate lawarnya atau gitu. Lo di belakang. Okay, makanannya udah nyampe nih. Ini punya gue. Jel, satu pisah, satu aqua lunas. Nah, jadi ini ada bumbu Balinya mereka, ini khasnya mereka. Ini ada sambal mbe, kayak sambal bawang gitu. Lalu ini lauknya, my god, banyak banget. Oke, jadi ini kerupuk kulit babi. Terus ini dia lemak yang digoreng. Udah enak banget. Mungkin ini babi kecapnya. Tuh, itu babi kecapnya. Lalu ini ada lawar. Ini lawar kacang. Terus ini dia babi gulingnya. Tuh, ini babi gulingnya. Ini kulit. Nanti kita coba ya, garing nggak? Sama ini bumbu Balinya juga. Namanya itu bumbu genep. Okay, so lengkap ya. Ada nasi, babi kecap, lawar, babi guling, bumbu genep. Wah, itu lo terus ada sate. Jangan lupa nih satenya. Itu sopnya. Sopnya, tumben loh. Gue makan babi guling, tapi sopnya itu dia ada dagingnya loh. Ini jarang banget loh, jarang banget. Biasanya cuma balungnya doang, tulangnya. Gua doa dulu ya. Mari kita makan. Kita coba dulu ya sopnya. Enak banget. Gak terlalu asin. Bumbu genepnya, bumbu Balinya berasa banget. Si daging babinya juga, kaldunya juga berasa. Lawarnya gimana, Kang? Lawarnya. Bumbunya, sama tetap mereka tuh akan pakai bumbu genep. Kencurnya berasa. Mbaknya ini sambal bawang itu juga dicampur deh kayaknya. Kan berasa banget, strong. Enak banget. Udah nih, kita langsung makan aja ya. Ini bumbu genep. Ini bumbu genepnya mereka. Makan ya. Nasi babi guling pan ana. Gila, enak banget.
Gila enak banget. Enak. Ini juga lemak ya. Oh, enak banget. Terus enak. Aduh. Kayaknya gue bakal sering kesini deh. Gila enak banget. Bumbunya itu loh. Memang mereka tuh gak abal-abal ya. Mereka maduin si bumbunya tuh memang benar-benar jadi masuk ke lidah tuh langsung pecah gitu. Enak banget. Enak, gue suka. Kayaknya gue bakal sering kesini deh. Gue seneng makan makanan tradisional khas daerah gitu yang dia memang berani main bumbu. Babi guling yang harus dites itu kerupuknya, kulitnya. Saya cobain ya. Gue deketin nih. Garing. Ini babinya, boleh. Babinya. Oke nih ya, bumbunya. Selamat makan. Ini enak banget. Ini kulit, ini lemaknya. Kenapa gue baru nemu sekarang ya? Sekarang gue nyobain baby kecapnya. Ini baby kecapnya mereka. Okay. Tekstur dagingnya lembut. Aku suka. Dia rasanya enak banget. Oh, gue baru tahu. Gue gak bisa makan pedas, tapi ini gue suka. Lihat gue berantakan. Jadi ini dagingnya. Lihat dong daging. Daging loh. Jarang loh. Gak sia-sia gue nunggu lama. Rp40.000 dan rasanya enak banget. Beda banget sama yang ada di Nusa Dua. Yang terkenal banget, beda banget. Gila, ini nasinya banyak, lauknya banyak, Rp40.000. Gila. Beda banget. Banyak banget, nggak habis-habis. Potongan babi gulingnya, dagingnya gede banget. Tuh. Lebih dari sendok. Tuh, gede banget kan? Nggak abal-abal loh. Ini mah murah. Babinya garing banget kulitnya.
gue kenyang. Padahal udah kena kuah, ya masih garing. Pedesan. Gua memang gak bisa makan pedes. Tapi ini gua suka. Bumbunya di mereka berani. Gua suka banget. Gak pelit. Banyak banget. Gila. Wajib kesini. Kalau gua sih rekomen ya. Gua cocok ini daripada gua makan di Nusa Dua yang viral itu, yang harganya mahal, porsinya dikit banget. Padahal gue tuh dulu langganan di situ, langganan banget. Ya iya, dari kosan gue tuh ngesot nih nyampe. Tapi sekarang gue udah mempunyai kekasih baru, Panana, babi guling Panana. Enak banget, serius enak banget. Enak banget. Gue nggak bisa ngerekam banyak. Karena kenapa? Karena rame banget, jadi pas gua datang itu tuh lauk-lauknya tuh pada dikit, jadi belum datang semua. Nah, jadi ya mempersingkat waktu, ya udah pas makannya aja, oke? Ya udah. Kalau menurut gue nilainya nih, gua ngasih jempol 2. Lihat kan ekspresi gua kayak gimana makannya, lahapnya. Ya udah. Sampai ketemu di review selanjutnya. Bye-bye.